Hello guys, halo. Well, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, channel Nur Fauzan. Ya, di video kali ini atau di live streaming kali ini, sesuai janji guys, kita bakal main Dragon Ball Xenoverse di sini teman-teman. Oke guys, kita main Dragon Ball pada malam hari ini ya guys ya. Gue juga penasaran sama gamenya sih, katanya seru banget gamenya. Cuman ya kita bakal lihat aja gamenya, apakah seseru itu gitu. So welcome buat teman-teman yang nonton secara live maupun teman-teman yang nonton secara replay, kita main Dragon Ball ya. Ya ini merupakan seri kedua dari game Dragon Ball di channel ini ya. Sebelumnya kita kan main Dragon Ball yang versi Tenkaichi Budokai 3 ya, PS2. Nah sekarang kita ke PC, game PC itu Dragon Ball Xenoverse. Jadi langsung aja kita mainin Dragon Ball nya teman-teman. Let's go. Ini by the way lagunya gue matiin yang dari in game ya, soalnya takutnya copyright guys. Ya mungkin gue matiin yang back sound itu aja dan kita main Dragon Ball. Let's go. Oh iya, ininya lupa. Apa namanya? Nah itu dia. Alright boy. X762 apa nih? Wih, Son Goku melawan Frieza terulang kembali kah? Kita coba dulu guys. Gua oke. Ayo Frieza. Frieza kita lawan aja guys. Let's go guys. Kita kamehameha Frieza nya guys. Wah easy kali. Ini lagunya copyright gak sih guys? Ntar, gue pengen nyalain lagunya dah. Tapi gue takutnya lagunya copyright guys. Enggak lah ya. Nah, kan biar lebih asik gitu loh. Ada lagunya guys. Oh, enjoy. Kenapa gue jurus mulu ya? Kena gak sih itu? Gak kena loh. Oke bisa, bisa menghindar juga. Nyeluh Frieza. Lah mati dia. Udah gitu dong. Lah easy banget Frieza. Langsung mati dia guys. Lihat. Let's go, kita berhasil ngalahin Frieza di awal game ini teman-teman. Gak bisa screenshot guys di sini guys. Lupa belum gua masukin ke Steam. Oke, itu dia lawan pertama kita Frieza. Kita lanjut lagi lawan siapa lagi nih? Lawan Cell kah? Oh benar, kita lawan Cell guys. Apa nih si Cell sok-sowan lah. Kita lawan aja guys. Ikinari kisama kara. Mana sih orangnya itu? Let's go, kita lawan Cell guys. Cell gitu doang, lemah kali. Let's go boy. Itu dia yang gua maksud. Let's go. Kamehameha. Gak kena kamehameha gua guys.
Oh, bulat. Oke. Paham gua. Langsung kah? Oh, guys. Si Cell. Gampang banget lawan si Cell dah. Mantap. The best Gima enggak sih, guys? Lawan Cell menang juga kita. Hah? What's that? Oke, kita berpindah lagi. Habis lawan Cell, lawan waduh. Ini Majin Buu Saga nih, guys. Di sini, guys. Kalau lawan Majin Buu kah? Dan iya benar, kita lawan Kid Buu sih lebih tepatnya. Nahan ke L1, oke siap. Ya gak kena. Ngapain lu? Waduh, kuat juga nih Kid Buu nih. Ah, kita bantai, guys. Langsung KO, guys, sama gua, guys. Easy banget, ya. Ya, ini masih prolog sih, by the way, ya. Ini kita belum tahu nih kedepannya bakal gimana. Alright, boy. Ini suara kekecilan gak sih suara in-game? Kalau kekecilan, bilang aja ya, guys, ya. Ntar gua naikin lagi. Oke. Okay. History is changing. Toki no nagare ga okashikunatte iru yo ne. Kono mama dewa rekishi ga. Sejarahnya berubah katanya, guys. Kalau begini. Kono uchuu ga kiete nakunaru. Semuanya bisa runtuh katanya atau collapse ya. Oh my god. Apa yang akan terjadi, guys? Oh, ini virus ya. Aduh, ini lagunya copyright ga, guys? Gua skip aja ya. Gua takutnya lagunya copyright, guys. Oh, siapa nih? Suara Shenron. Brave warrior. Come forth. Oke, kita disuruh ke sana. Oke, save dulu. Oke, guys. Kita wah, ternyata kalau di sini atau di Dragon Ball ini kita bisa bikin karakter ya. Ini ada karakter yang dari rasnya Frieza. Ada Namek juga yang kayak si Piccolo, ada manusia bumi, ada Saiyan atau bangsa Saiya, dan bangsanya Majin, guys. Kita pakai siapa ya? Bangsa Saiya aja mungkin kali ya. Ya, mungkin gua bakal pakai bangsa Saiya aja di sini, guys. Kita coba. Male atau female? Ya, male lah ya. Masa kita pakai female gitu. Ya, male has stronger melee attack, oke. Okay. Tapi move-nya nggak begitu bagus katanya. Kalau female tuh assist-nya bagus, ki-nya juga bagus, stamina-nya bagus, tapi darahnya kecil. Ya udah, kita pakai male aja ya. Dan ya. Apa nih? Appearance. Oke, okay, kita bisa ganti, bisa ubah-ubah karakter juga ternyata. Oke, okay, boy. Rambutnya jelek banget dah. Bentar, gua cari. Wah, kayak Yamcha anjir. Coba kita lihat lagi. Ini kayak Gohan, kocak juga. Botak aja kayak Krilin. Ntar kita nggak bisa berubah Super Saiyan dong kalau kayak gitu. Yang bagus yang mana ya? Tipe 1 kah? Enggak deh, gua kurang suka. Tipe 2, no. 3. 4 jelek banget ini. Gua lebih suka tipe 5 sih. Kayak Gohan gitu loh. 6 kayak terang ya. Ini ya muca banget ini. Ini bagus sih. Cuman ya terlalu kocak. Tipe 5 aja lah ya. Matanya yang bagus lah. Yang cocok gitu. Harus sangar cuy. Ini jelek banget kayak gini. Tipe ya mungkin tipe 2, guys. Pupilnya
tipe 7 sih. Gue lebih suka. Ya ternyata ini bikin karakter ya. Baru tahu juga gue. Tipe 1 aja guys lebih bagus kayaknya. Mulutnya. Tipe muda lah gila. Nah. Tipe 2 lah. Telinga. Tipe 3 sih. Sip. Body type-nya ini gendut banget sih. Gini lah. Nah, ini keren sih. I like that. Tinggi badannya kecil banget. Segini cukup lah ya. Skinnya skin warna tubuhnya anjir warna biru. Kocak. Sayang itu warnanya apa ya? Lah ini cukup sih ini. Hair color hitam lah ya. Biar gigi gimang. Ini apa eye color? Biru gak sih? Biru keren guys. Bah, mantap. Upper body mungkin gua warna apa ya? Warna oranye bagus sih. Tapi kayak Goku banget gak sih kalau warna oranye? Ntar kita lihat-lihat dulu mungkin di sini. Kalau putih gimana putih? Putih aneh sih. Oh ini bagus nih hitam. Tapi gak nyambung anjir sumpah. Ntar kita cek-cek dulu yang bagus mungkin. Kering. Ini lama bikin karakter nih kayaknya nih. Putih gak sih bawahnya? Oh itu hitam ya udah. Hands-nya hitam lah. Oke ini buat bawahnya. Warna apa ya? Masa warna oranye semua udah kayak Goku banget dong. Anjay. Aneh banget gak sih guys kayak gini guys. Wait. Mungkin celananya gue ganti dah. Kalau Vegito tuh warnanya apa ya? Biru ya? Gue lebih suka Vegito anjir. Nah, Vegito atau Kakaroto bawahnya itu warna apa guys? Kalau Vegito. Masa gue harus lihat di internet dulu sih guys. Oh biru ya. Nah ini nih cocok. Ini putih mantap. Ya tinggal bawahnya. Soalnya hitam bagus sih. Nah bah. Keren gak guys karakter gua guys. GG gak guys. Matanya berwibawa gak sih guys. Tipe 1 lebih cocok kayaknya. Nah ini dia. Mantap nih. GG gak guys. Mantap ya. Udah ya fix ya. Kayak gini aja kah. Biru oranye. Tapi ininya nih bawahnya gue kurang suka dah. Warna apa ya? Warna emas kah? Nah gini guys, GG udah mantap. Udah fix sih ini sih. Poin 1. Cara oh. Yang berwibawa lah. Voice 4 sih.
namanya Ryuma. Anjay. Ryuma, asik banget. Alright boy, ini dia karakter kita. Ntar, gak mirip Goku sih, cuman ya oke lah. Bentar ya guys ya, gue menaruh screenshotan dulu. By the way, gigi lah itu kalau menurut gue. Bentar guys. Oke boy, ini dia, kita konfirm lagi aja. What fight style do you prefer? Close or far? I keep balance lah, kita main balance aja lah. Let's go boy. Kita main jauh, jarak jauh bisa, main jarak dekat bisa juga. Nah itu baru gigi gimang. Let's go. H850. Bah, keren nih karakter gua. Udah kayak gabungan Vegeta dan Kakaroto nya. Let's go boy. Ini kita di mana ya by the way? Ada Shenron. Dewa Sarabana. Farwell. Lah kita langsung diusir apa gimana dah? Dan apa yang bakal terjadi? Oh, Shenron-nya pergi, guys. Oh, ada si Trunks di situ. Trunks. Odoroite masu yo ne. Setsumei wa atode yukkuri sasete moraimasu. Keren sih karakter gua. Mazu arata no jitsuruku o misete kudasai. Oke, kita bakal lawan si Trunks kayaknya sih. Sparring manja. Oh, kan kita disuruh dites sama si Trunks. What? Oke, ayo langsung aja ribut. Ya, yeah, I know. Sa, doko kara demo douzo. Tadi lo ininya, ah. Gitu doang, terang. Wih, salah. Gak kena, anjir. I know. Ah. Curah apa sih gua? Oh. Ditahan mulu. ウォーミングアップはそろそろ終わりのようですね。ではそろそろ見せてもらいましょうか。あなたの本気を。マッチョプラン。お、5番タイムプラン。アンジャイ。これ、ジュガ、パーツ。ここ、ビザギト。 Easy bro, kita menang. Gila karakter gue keren ya. Ya itu dia, rank kita langsung rank S, mantap. Ini apa? Quest clear. Alright boy, level up, mantap. Wah ini kayak game grinding juga nih kayaknya. Sasuga desu ne. Shenron ni erabareta dake no koto wa arimasu. Ikinari osoi kakatte sumimasen deshita. Nah, kita kok nggak ngomong ya, diam doang. Ore no namae wa Trunks. Iroiro atte, ima wa kono sekai de hataraite imasu. Oke, Trunks. Namanya Trunks, guys. Mite no tori. Ya, siapa yang nggak tahu si Trunks gitu. Ore ya anata ga shitteiru sekai ja arimasen. Tokitokito to yobareru, toki no nagare ga atsumaru sekai nan desu. Dunia waktu. Oke, kita berada di dunia waktu. Ore tachi wa koko de time patrol. Kita adalah Time Patrol. 正しい歴史の流れから外れ、間違った未来を生んでしまう。 Oke. 歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。
どうですか？あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？なんて突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いません。じゃあ、オッケー、イトディア、オッケー、オッケー。ini gua tahu. Ini apa nih? Map, oke, okay. Buat buka map sama buat menu ya. Start to menu, oke. Okay. Talking to NPC with event icon, oke. Okay. Ini bukan event icon ya. Emot anjing, ada emotnya. Oke, okay. Kayak gini dah. Ini siapa, Reso? Kita tanya-tanya dulu orang-orang di sini kah? Ini kayak bisa lari gak sih? Yang bisa lompat doang aja. Gak bisa lari pula di sini mah, guys. Ya. Ya. Ada Amura. Sebenarnya oke, okay, gua tahu di situ, cuman tahan dulu ya. Kita tanya-tanya orang dulu aja kali di sini. Yo. Oh, ini misi-misinya tuh. Banyak juga ya orang-orangnya di sini ya. By the way. Kita bisa ke sini gak sih? Lah, pergi kita. Ini kemana lagi gua? Ntar dulu, kita beresin misi dulu. Ini cara lari gimana? Gak bisa lari kah? Seeking team. Bodo amat. Gak ada orang pasti di sini. Nah, ini dia. Kita tanya dia. Udah, oh gitu doang, cuma nanya doang. Nggak bisa lari atau gimana gitu. Terbang gitu. Cuma bisa lompat doang, anjir. Sumpah. Oke, kita tanya-tanya orang sekitar dulu lah ya. Ini. Oke. Come to me, I will teach you. Oke, kita bakal... Ini. Lah. Ini. Gua kira dia bakal ngelatih gua. Ini kemana ya, by the way, guys? Apa ini information? Oke, siap. Kita bisa langsung lawan aja gak sih? Di mana gitu, guys? You can, ya nggak bisa dipakai. Oke lah, begitu. Tuh, salah pencet. Ini kemana nih? Lah kok gue bingung ya sama ini game. Zico. You got energy capsule. Oke, lumayan guys, dapat energy capsule. Cuman gue gak tahu itu gunanya buat apa. Cuman kita bakal lanjut misi aja mungkin, guys. Let's go. Kita ke tempat misi aja. Ini ke tempat misinya kah? Kayaknya iya deh. Hebat nih, Snack. Ah iya bener ini. Offline quest ya, oke. Ntar gue mungkin pengen muter-muter dulu, guys. Hai. Luas juga ya di sini ya. Sumpah luas banget. Information, online battle. Oh, ada online battle juga di sini, guys. Tim registrasi. Buset, udah kayak Dragon Ball mau ini mau taruh. Apa dah? Udahlah, kita bakal lanjut quest aja. Ini gak bisa lebih cepat atau gimana gitu ya jalannya. Gak ada ya. Emot doang anjir. X juga gak bisa. Cuma bulat doang. Oke, kita bakal misi aja di sini. Oh, gak bisa misi. The registration is currently not open. What? Kan offline ya. Gimana dah? Tak paham lah aku.
ini online bet toh. Alright. Kapan bukanya ini, bro? Not open. What? Lu mau misi, bro, di. You may want to pass the time bet. Time patrol tuh di mana dah? Ini kan misi kan? Lah nggak ngerti gue guys. Ya mau apa iki? Eh gue harus cari tahu caranya deh bentar ya guys ya. Pengen cari caranya dulu. Bentar guys. Nah, gue harus pergi kemana gitu. I don't know where to go. Bentar ya guys. Aduh, nge-lag lagi. Oh, nanya ke Sitra katanya. Oke. Kita ke Sitra dulu kali. Ah, Sitra. Imai, anjay. Nih, Sitra guys. Ya. Ya. Woi, gue mau misi kocak. Gimana cara misi guys? Bingung gua. Kan gua udah nanya-nanya ya. Oh, oke. Sabar, guys. Harus muter-muter dulu ternyata, bro. Bentar ya. Ah, lemot nih. Kesedot gara-gara streaming ini. Oke, sabar. Harus muter-muter dulu, guys. Oke lah kalau begitu. Ya ada ini kodoknya si Ginyu anjir, kocak. Ini kan kita udah nanya ke dia. Kayaknya kita harus nanya-nanya dulu dah. Baru bisa lanjut. Ini dia. Konnichiwa. 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 Mixing shop. Nah, iya benar kan? Kita harus nanya-nanya dulu, guys. Yo. Dah. Cari yang ada tanda tanyanya, guys. Enggak ada lagi ya? Iya, enggak ada sih. Kita muter-muter dulu lah. Si Percel, ada Percel. Ini masalahnya enggak bisa lari gitu loh. Cuma bisa jalan. Jadi lama nih, guys. Meja informationnya keren ya, meja informationnya. By the way, kayak Senron banget, keren sih ya. By the way, mantap, the best. Apakah kita kesini dulu? Kan ke Zico udah tadi. Hey, what is next? Terang, gimana nih mau misi gua? Ah iya benar bisa guys, misi guys. Ya. Let's go. Akhirnya kita misi juga. Thank you so much. Ya. Kita bisa misi sekarang. Come this way. Alright, boy. Mau kemana kah kita? Nah, ini yang gua cari-cari dari tadi, kocok. Ini adalah time nest, oke.
この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと海王神様がとあれ di sini katanya国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります important text okay kalau hal-hal penting ada di situ katanya ぜひお願いしたい仕事があるので早速ですが国蔵庫へ行きましょう alright boy kita ke situ wah apa nih di dalam ini anjir seperti ruangan buat ritual enggak sih enggak juga ya ya inilah pokoknya kita lihat apa yang bakal ditawarkan Trunks これは終わりと始まりの書 Scroll of Eternity 宇宙の時間歴史の流れ semua sejarah全てが書き記された巻物です semua tertulis di sini ですが tapi いえまずはこれを見てくださいや pokoknya lihat aja lah nih apa yang terjadi guys 8761 Makanku sapo. Makanku sapo. Wah, sejarah berubah. Oh iya, guys. Jadi nya kalau di timeline Dragon Ball ya, kalau kalian nonton Dragon Ball, harusnya tuh Raditz itu mati. Sama siapa namanya? Sama Goku. Cuman di sini dia selamat dan ya, sejarah berubah. Oh my god. Apakah ini yang dimaksud? Seseorang ingin mengubah sejarah. Anata no tsutai kiteiru rekishi to wa ketsumatsu ga kawatte shimatte iru hazu desu. Oh, iya benar. Ore tachi no te de honrai no kekka ni modoshi rekishi no kaihen o naosanakereba narimasen. Kita enggak bisa membiarkan sejarah itu berubah ya. Goku-san tachi o tasukete agete kudasai. Goku dalam bahaya dan membutuhkan bantuan kita. Mantap, karakter kita keren anjir. Kayak apa? Vegeta dan Kakaroto bergabung. Jadi Vegito. Egg 761. Ah ini kita ketemu Raditz di sini. Goku melawan Raditz. Aigoni mou ichido dake chance o yaru. This is your last chance. Gila Raditz. Kuat banget cuy di sini cuy. Masih zaman-zaman belum berubah. Jadi apa-apa anjir. Omaemo, omae no musuku mo tasukete yaru. Sik. Ora omera no nakama ni nante zettei nanne zok. Hai kita bakal lawan Raditz di sini. Dattara owasobi wa kore made da. No. No. Tiba-tiba ada Gohan, Son Gohan. Otosan ok, ijimeru na! Kaget si Raditz. Cuman kan dia dirasuki kayak aura jahat dan ya itu dia. Sono gaki! Ya, yamero! Oh, MG. Kalau di history atau di sejarahnya nggak gitu, guys. Terkena serangan ya si Raditznya. Oke, ini dia kita, karakter kita, dan kita bakal melawan Raditz. Nanda to? Nanda to? Kisama no shiriai ka, Son Goku? Seorang yang kau tahu kah, Goku? Ya. Demo ya. Issho ni tatakatte kureru mitei da na. Oke, 3 lawan 1 ya, kita lawan Raditz. Curang sih sebenarnya. Cuman dia kan dirasuki kayak kekuatan misterius gitu, guys. Yang bisa mengubah sejarah di dunia Dragon Ball. Oke, kita disuruh ngalahin Raditz doang, ya harusnya cukup mudah sih. Nasib. Kok gak bisa sih? Raditz kocak. Oh gila kita combo guys. Mampus lu. Ah gua combo guys lihat guys. Aduh habis ini gua energi gua. Mantap. もうやめた。俺は当時で書いた。僕は。
この星から引き上げてやる。あ、どうかん。わあ、いいね、ありがとう。ランプしてられる。ランプする。そんなことをするはずない。あ、ご本望です。おじぐっぱな。Langsung KO guys sama kita tuh Radit. Gila karakter kita OP loh. Itu dia guys, langsung dapat rank S ya teman-teman ya. Easy sekali ternyata lawan Radit doang. Mantap guys. Kisama, nani o suru? Ima da koyo yare! Makan ku sapo! Nah, ikonik banget sih kalau di dunia Dragon Ball. Ya, itu dia. Yang seharusnya terjadi tuh emang seperti itu, guys. Ya, jadi kita telah berhasil mencegah kalau misalkan sejarahnya itu berubah gitu. Dan kita berhasil mengalahkan Radit. Ya, cukup cepat juga untuk mengalahkan Radit ya. Gigi. Nanda, Oizo. Di mana dia katanya? Ya, kita udah kabur dulu. Ya, kita cuman bantu doang sih basically. Dan biarkan sejarah terjadi gitu loh guys di game ini. Cuma seru juga ternyata game-nya ya. Fuyoni rekishi o kaeru koto naku, buji rekishi no kaihen o kuitomemashita ne. Membenarkan istilahnya apa ya? Ya, pokoknya sejarahnya itu balik seperti semula gitu, enggak ada yang berubah. Mantap. Itu dia, guys. Nah, dan scroll-nya juga apa ya? Gulungan. Gulungannya itu berhasil hilang ya. Bukan hilang sih, maksudnya apa, guys? Dari energi yang jahat gitu loh. Sudah tidak terdapat energi yang jahat. Goku-san no koto nara shimpai irimasen yo. Chanto Dragon Ball de fukkatsu shimasu kara ne. Ya, dia bakal dibangkitin sama Dragon Ball ya Goku. Jadi enggak usah khawatir. Sore kara jitsuwa rekishi no kaihen ga okiteiru no wa ano makimono dake janai desu. Sebenarnya bukan cuma satu gulungan doang yang sejarahnya berubah, kata si terang. Mata junbi ga dekitara koe o kakete kudasai. Onegai shimasu ne. Oke. Tapi kita disuruh istirahat dulu katanya. Baru kalau udah gitu balik lagi. Alright boy. You can now use all the shop. Shop area di mana ya by the way? Harus nyari lagi shop area. Apa dah? Ya, ini basically game RPG sih. Nah, ini kita ke sini. Oke. Gua butuh map dah di sini. Kok enggak bisa dipencet ya mapnya? Oh, ternyata sini. Oke lah kalau begitu. Ke Plaza of Time yang bagian kanan ya. Oke, siap. Oh. Kalau shop itu di mana ya? Kalau mau upgrade gitu, guys. Di sini kah? Oke, bukan kayaknya. Shop. Ini hadiah. Ke sini kah? Kayaknya kayak industrial deh. Salah deh kita guys. Ya sebenernya gue udah ready buat perang lagi sih. Cuman ntar dulu lah ya. Kalau buka... Oh ini star ya. Back apa nih back? Oh back, oke. Your item list, oke. Skill. Oke, skillnya kayak begitu. Equipmentnya. Kita belum punya equipment sama sekali ya. Oke lah, customize. Oh, kita bisa customize. Oh, bisa ganti juga ternyata guys. Nggak harus, nggak maksudnya ya, kita bisa super attack juga nih disini. Tapi kan ini udah punya ya. Ultimate attack. Oh, energy blast udah punya. Oke. Ya, fix ini game grinding sih guys. Basically kayaknya kita harus ke industrial sektor deh.
Soalnya ini time machine station ini buat kalau ada quest-quest sama online battle. Cuman gue penasaran sih, emang masih ada yang main Dragon Ball Xenoverse kah? Di online gitu? Ya, gak tahu sih. Apakah masih rame? Ini mixing shop tuh apa ya? Kita coba. Mixing, oke. Wah, duit kita cuma 600 yen ya. Oh, kita gak punya apa-apa cuy. Oh, oke. Kita punya energi kapsul es satu doang tapi ya mungkin salah kan kalau pencet mixing shop. Nggak dulu deh kayaknya, kita mungkin ke item shopnya dulu deh. Irase machine, oke. Duit kita 600 doang anjir, sumpah dikit banget dah. Oh, ini bisa upgrade ya di sini ya, oke. Ya benar, ini gamenya game RPG banget cuy, harus grindy kayaknya. Kayaknya ada KP, apa nih KP? Gak penting. Ada tensin, ada siapa? Yamucha nih. Aksesoris. Yamucha Sword anjay, mahal banget cuy. Belum bisa kita beli. Apalagi nih di sini mungkin ya ada Yamucha nih. Kocak gaming, clothing, baju ya. Coba kita lihat bajunya di sini. Oh mahal sih. Duit kita masih dikit banget cuy. Iya jangan lupa di like bro di. Kita belum bisa beli apa-apa deh kayaknya. Skill shop apa nih? 400 super guard. Kita bisa beli super guard sih. Apa kita nabung dulu kali ya? Nabung dulu aja kali guys. Ini mixi. Lah kita balik lagi ke sini dah. Salah ya? Salah. Aksesoris, oke. Okay. Item shop. Ah. Enggak cuy. Bener kok. Kamehameha. Kenapa jadi Kamehameha? Sumpah ternyata nih game tuh bukan game yang kayak Dragon Ball apa namanya yang kita mainin sebelumnya, ternyata lebih kayak game RPG juga cuy. Kita harus grindingin karakter kita gitu loh biar semakin kuat, dan ketika misi itu ya gampang gitu sih. Ini local battle, oke. Ya mungkin kita bakal misi dulu guys. Misi kedua. Si terang di mana ya? Tadi tuh gue lupa lagi, guys. Iya, ada kodoknya si Ginyu ada dua anjir. Kocak juga. Ukats ada Imai. Oke, nggak begitu penting. Ya mungkin kita bakal misi aja lah di sini. Let's go, guys. Let's go kita misi. Nggak battle. Nggak dulu dah. Males, kita langsung misi aja. Eh, bentar, gue penasaran kalau ke sana tuh ada apa ya? Kita bisa explore dunia sini sih. Bisa masuk gak? Ya nggak bisa guys. Gue kira bisa berenang di situ. Oke. Battle, cuman ini gamenya RPG. Jadi kita harus grindingin karakter kitanya juga. Bentar, kenapa? Kesini ada apa nih? Ah oke, ini cuman prolog sama ini doang. Nggak penting. Oke. Ya itu dia guys. Ada dinding transparan, mana dinding transparan? Itu kah? Ya kita langsung lanjut dulu mungkin misi guys, karena duit gue juga cuman dikit ternyata. Gak bisa beli apa-apa cuy, kalau duitnya dikit harus grinding banyak. Dan juga bisa gue explore banyak juga sih di sini. Loh, masa kita bisa kesini dah? Tapi di sini nggak bisa buka map ya? Gue udah pencet dan nggak bisa buka map. Gila gabut banget. Masalahnya ini nggak bisa lari atau gimana gitu guys tuh. Mencet apa juga nggak bisa, cuma bisa lompat doang aja nggak jelas. Oke mungkin gue bakal misi aja dah. I forget to tell you something important. Apa tuh? There's two main job that time patrol have to do. Fix the problem. Lalu parallel quest. Oke.
Lah kocak, kenapa gak bilang dari tadi? Ada misi di paralel quest, kocak. Oke. Scouter buat apa anjir, gak guna sumpah. Gue udah bisa merasakan ki nih. Memei jaga ada longkang. Apa tuh? Ya. Ya elah, kita harus misi yang di itu dulu guys. Kenapa gak bilang dari tadi coba? Bener-bener dah si terang. Gue pengen misi ini dulu coy. Misi yang selanjutnya gitu. Sekarang kita malah disuruh datang ke ini. Ke time machine station, kocok. Yaudahlah. Karena disuruh sama si terang, oke lah. Halo bang, halo Apan, welcome bro. Selamat datang di live streaming ini. Ya sesuai janji ya, gue main Dragon Ball Xenoverse. Cuman ini game ternyata game RPG cuy. Oke. Welcome, this is the parallel quest. Siap. Ya, itulah pokoknya. Oke, ini questnya teman-teman lawan siapa ini? Enemy-nya nggak jelas. Ini apa di base? Ah, udahlah, kita langsung gas. Quest, mini quest sih ini lebih tepatnya, guys. Ya, kita ikutin aja lah. Si terang ini ngerjain kita banget ya. Kita bisa mini quest juga di sini sebelum ke quest utama ya, ternyata. Let's go. Halo, halo, welcome. Yang baru gabung, jangan lupa di like. Entrang citerang open memory. Oke. Lah gua sendiri, cok. Terus gua ngapain? Ya. Lah, gua kira mau ribut anjir. Oke, ini dia musuhnya ternyata ya. Hah? Gimana? Oh, anjay. Woi. Kok enggak bisa turun gua? Oh gitu. Lah, apa sih? Ini turun mencet apa, guys? Anjay, jago gak gue? Oh, kita disuruh masuk ke sini, kocak. Nah, ini dia. Terus cara turun gimana, bro? Good job. Apa sih? Oke, kita disuruh ke mountain. Mana mountain? Woi, gue pengen turun itu di situ. Bisa naik nggak bisa turun guys, kocak gitu loh. Oh, turunnya. Astaga. Benar-benar dah. Ya. Ternyata turunnya gua oke, gua ngerti, guys. Tadi portalnya di mana ya? Oh, ini.
tadi pakai stalker gimana deh? Oh, gua lupa mencet apa. Nah ini mencet kiri ternyata. Emang ada orang lagi. Oke, kita ke Westland. Lah gua malah turun. Gak bisa ditandain sih, guys. Apa sih ini game maunya? Kayak kita tanya si Terang dulu dah. Ya. Oh, kita disuruh nyari sesuatu dulu, kocak. Nah, itu dia. Pantesan gak bisa kemana-mana, anjir. Coba kita cari lagi, di mana lagi kah? Salah, kocak. Ya. Oh, harus nyari yang banyak, cuy. Oh, itu tuh. Ribet ya. Oke, scouter. Oh, di balik ini kah? Oh, di atas itu, guys. Mana nih yang kita cari? Ntar kita, gue buka scouter dulu. Itu Westland. Kocak dah nih game dah. Apakah di situ, guys? Ah, itu dia. Gila, turunnya ini ya. Nah, si Sitaram, Sitaram. Ya. Ini masih ada. Banyak banget ya, by the way ya. Kita ngurusin nyari item-item, nggak tahu dari gunanya buat apa, guys. Salah. Pick up. Eh, udah gua pick up. Nasib. Oke, itu dia. Anjir, ternyata ada misinya di sini. Gua masih belum hafal ini, spawn. Oke, kita langsung kasih Terang aja. Turunnya tuh yang ngeselin gitu loh. Kenapa harus R3? Ya. Hah? Ya. Oh. Oke. Okay. Anjir, gue masih kaku main game ini dah. Oke, okay, di Westland. Kita disuruh kasih Terang. Ya. An enemy is coming, defeat them. Oke. Okay. Alright. Akhirnya ya ribut ya. Mana nih enemy-nya? Oke, ini dia. Saibaman. Easy banget ini. Oh. Kita bantai anjir. Salah. Salah pencet. Salah. Oh, langsung KO sama kita, guys. Oke, ada enem. Wah, eneminya makin banyak. Ini game grinding banget, by the way. Kita kalahin satu dulu lah biar fokus. Satu KO, oke, nice. Satu lagi.
easy banget. Wow. Aduh, gak kena. Mana nih enemy lagi? Lawan Radit pula sekarang. Dia kuat sih. Gue gak peduli lu Saiyajin atau bukan. Itu combo kesukaan gue anjir. Kok gak bisa ditahan sih? Kok gak bisa tahan? Parah banget ya anjir. Buset, dia bisa nahan tuh. Oke. Aduh, udah salah gua. Lah, KO, mantap. Sayangnya apa kita dapatnya? Z. Z itu apa ya artinya? Ya, itulah pokoknya guys. Level up. Oke, mantap. Kita dapat guard shard sama energy shard. Oke, thank you so much. Oke, itu mini questnya kayak gitu ternyata ya. Welcome back. Bagaimana parallel questmu? Oke. Oh, kalau misalkan mau grinding tuh di parallel quest aja ya ternyata ya. Oke, sip. Kita juga bisa battle juga. Oke. Terus kalau misalkan bawa teman bisa di revive anjay. Nih game boleh-boleh. Oke, itu dia. Ya. I will be a tameness. Oke. Kita langsung aja mungkin misi, guys. Ding 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 ding. Masalahnya ini enggak bisa lari sih, ngeselinnya. Oke lah, kita langsung ke tameness aja mungkin. Kita lanjut misi lagi, guys. Let's go. Ding 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 ding. Gak bisa lari masalahnya ini. Kita lanjut ke misi berikutnya. Nah, karakter gue udah kuat sih harusnya. Item gue cuma itu doang. Instant rise anjay. Blast-nya kita belum punya. Transformation juga oke. Equipment. Ini udah gua pakai belum sih ini? Ah, udah dipakai. Sip. Oke, kita lanjut dulu, guys. Katanya si Zikon. Cuman gitu doang nanya ininya. Jawabnya. Nggak kreatif anjir. Alright boy, kita bakal lanjut ke misi utama lagi di sini. Ketemu sama si Trunks ya di sini. Let's go boy. Ya. I'm ready for the next job. Oke, let's go. Ternyata gamenya game-game grinding. Oh, ini yang si Nappa sama Vegeta datang kalau nggak salah di sini. Semuanya pada KO. Oh, ini masih Saibaman ternyata. Tapi Saibaman-nya dirasuki kekuatan jahat. Cie. Ada Goku datang. Wah, gila. Ada dua ini dong. Nappa dan Vegeta harusnya itu berubah jadi King Kong aja. Sekkaku ikikaetta no ni zannen datta na. Iya kan, bener kan. Goku udah lemas langsung ya, gara-gara pakai Kaioken. Lawannya duo gorila anjir, gimana cara lawannya?
Nah ini dia misi kedua kita. Kono makimono ni mo rekishi no kaihen ga okotte imasu. Anata no chikara o kashite kudasai. Seru sih gamenya sebenarnya guys, cuman harus kita grindingin ternyata. Oke lah, let's go misi kedua kita. Mungkin kita pakai sampai Saiyan Saga aja lah ya. Ada Yamcha juga di sini, sama Tenshinhan. Cuman ini Saibamennya udah di ini, di upgrade sama kekuatan misterius guys. Jadi lebih kuat lagi. Namun kita datang untuk mengalahkan mereka semua. Oh, kita harus ngalahin 20 musuh anjir. Ya, banyak banget ya. Oke lah. Oke. Kocak. Nggak takut gua. Ini tuh doang kemampuan Saibamen yang udah di ini dirasuk hero jahat. Easy kocak. Oh, langsung KO lagi sama gua. Nah, lagi nih. Kita combo ya. KO tuh. Tambah lagi sini mungkin. Waduh, dia memberikan perlawanan ternyata. Alright. Oke, KO lagi. Mana lagi? Apa sih? Wah, dia nahan serangan kita, guys. Pintar juga nih. Kita baru ngalahin berapa Saibamen, banyak juga ternyata Saibamennya. KO, nice. Woi, kalem bro di. Bro. Nah, gimana aja? Ini Yamcha sama Tenshinhan gak guna atau gimana deh? Ini gua disapang kagak dibantu anjir. KO kan mantap. Emang udah 20 ya kita kalahin ya? Nah ini Saibamen versi apa ini? Warnanya beda. Bukan masalah gitu kocak. Juga udah banyak nih musuh gua kocak. Sakit juga anjir. Oke, KO. Udah woi, KO woi. Kita harus cepat katanya. Kita bantai guys. Banyak banget by the way. Gila, kita di ini. Nice. Satu-satu dong, brother. Wah, sekarat kita. Kita bisa pakai ini gak sih?
No. Pocok. Janganlah. Dia menahan aja. Kurang. Saya mati. Aduh. Lihat guys, diserang kita. Darah gua sekarat lagi. Nice KO. Itu dia nahan guys, yes. Ah, gua combo lu. Mati, sip. Mana lagi musuhnya? Aduh, ngeganggu. Kocak. Banyak banget ya by the way ya. Oh nice. Gila ini. Harus try hard juga ternyata di game ini ya. Aduh gak bisa nahan cuy. Oh kena kan. Oh nice. Oh lagi. Kita tahu masih banyak banget by the way. Aduh duh duh sakit. Oh, lagi sini satu-satu please. Gila kalau gila combo gua GG anjir. KO kan semua. Ayo tambah lagi sini. Gila kita sekarat anjir. Susah banget cuy. Nah, ringnya cuman A. Oke lah. Level up. Next. Lanjut lagi, guys. Kita selesaikan misi Saiyan Saga mungkin di sini. Sampai kelar. Wah, lawan apa sekarang kita, guys? Oh my god. Defeat all the enemy, oke. Okay. Oke, kita dibantu Piccolo. Sabar, kocak. Oh bagian barbar Piccolo bagian ini ya support aja dari belakang. Enak kalau lawan apa guys tuh. Satu lawan dua. Tadi lawan Saibamen kita dibantai nih. Bukan kita dibantai maksudnya. Kita dikeroyok cuy. Ah, napa nih ngeselin ini kayak gini nih. Ini lo kocak. Oh, gua jurus lo. Aduh, gak kena, salah gua. Kan, udah serang gua dari belakang. Emang enak.
Kita cuma butuh ini, Mbak, ini ya. Aduh, dibanting gua, guys. Sabar. Kuat juga nih orang. Harus hati-hati gua. Darah kita udah ini lagi. Setengah, guys. Nah, gitu dong, berguna. Dan Son Goku telah hadir, ini dia, guys. Pahlawan yang sebenarnya ya. Oke. Ayo kita pergi. Otosan. Son Goku. Akhirnya dia datang. Gua udah capek juga tuh. Ih, curang. Sekarang Goku lawan Vegeta. Oke, kita Nappa juga belum kelar gitu loh. Oh, kita lawan Nappa lagi, guys. Wazawaza nani shi ni kiyagatta? Kakarot. Masaka kono ore tachi o taosu kame nado to iu kudaran jōku. Anjir, darahnya jadi penuh lagi. Pocok. Tenshin han. Oh shit. Darah kita sekarat, guys. Sabar. Nappa, omae wa soto soto to taose. Oh, kita combo. Aduh, enggak kena salah gua. Bangun lu, kocak. Lu sarat gua, guys. Gua harus buru-buru. No way, kita kalah, kocak gaming. Kalau ngulang dari mana nih? Jangan bilang dari Saibaman. Wah, gua males banget kalau dari Saibaman, guys. Eh, enggak deh, kita dari lawan apa dah? Langsung aja lah. Eh, enggak cuy, ngulang dari awal. Eh, enggak deh. Ah, Nappa tuh ngeselin gitu doang. Lemot banget tuh buat nahan ini karakter. Kocak. Gak kena lagi. Ih, darah kita langsung segitu. Apaan dah? Gimana kita mau menang lawan apa, guys? Sabar, gerak. Mampus lo. Docchi ni shitemo onoji koto da. Amari ni chiyo sugiru. Goku-san ga kuru made. Apa dah, pencetan bulatnya cuman kayak gini doang aja, kagak kerasa. Gua lawan kayak gini tuh, lebih jaya aja. Mampus lu, Nappa. Dikit lagi, guys, sebelum Goku datang. Ih, gak bisa ditahan, apa sih? Aneh dah di game, gak jelas. Wazawaza nani shi ni kiyagatta, Kakarot.
まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないか。このラーキだらみろ。やめた。なさらけたらわんね。戦闘力がどんどん上がってやる。kita lawan Vegeta aja lah, nggak peduli. Gila, sakit banget Vegeta. Nappa, umai wa sensei tokto to taose. Oh my god. Oke lah, thank you guys semuanya, bye bye.